Baik, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Ramadan, Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan ya, rampai pagi dari daerah Belait. Dan untuk makluman keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini cukup mengizinkan. Semoga apapun juga perancangan yang Auda rancang ya, akan berjalan dengan lancar. Seperti biasa, dari daerah Belait kami akan mengongsikan beberapa info semasa. Antaranya ialah Persatuan Pertiwi Daerah Belait mengadakan jualan amal menjelang hari raya, iaitu membeli sambil menderma ya. Dan mungkin bagi Auda belum lagi berkesempatan untuk membuat persediaan dari segi biskut ataupun kuih muih, bolehlah berkunjung ke Dewan Pejabat Daerah Seria ya, bermula pada jam 10 pagi sehingga 10 malam. Itu dia Auda, satu info semasa. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Memang tidak dinafikan bahawa dalam kehidupan seharian orang-orang Brunei, bersedekah dan membantu golongan fakir dan miskin amat digalakkan. Malahan daripada segi ajaran agama Islam, sifat bersedekah adalah dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut ajaran agama Islam, kita sebagai ambanya memang digalakkan bersedekah dan memang sudah menjadikan nilai budaya dan cara hidup Melayu Islam berajak yang diwarisi sejak zaman berzaman. Ini adalah amalan dan cara hidup kebrunaian pada masa kini yang pemudulian, keprihatinan dan tidak camah mata dalam memberi bantuan serta pertolongan sama ada berupa wang ringgit, makanan, pakaian dan sebagainya bagi meringankan lagi bebanan yang mereka tanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Tafsirnya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafaatkan pada jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap-setiap butir, 100 biji Allah melipat gandakan, yakni ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Dengan amalan bersedekah itu, ia boleh membentuk akhlak yang luhur serta sifat yang mulia kepada pemberiannya, seperti melahirkan sifat pemurah, belas kasihan dan berlemah lembut terhadap saudaranya yang memerlukannya. Bersedekah juga adalah jalan keluar bagi meringankan beban hidup golongan fakir dan miskin, kerana kesusahan mereka diambil perhatian dan mendapat pembelaan sewajarnya. Selain itu, dengan bersedekah dapat mengeratkan ukhuwah Islamiah, dapat menghilangkan rasa dengki dan iri hati golongan miskin terhadap golongan kaya, serta dapat mengurangkan jurang perbezaan antara mereka. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita ketahui, amalan bersedekah ini, ganjarannya sangat besar, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, daripada penangis saya sendiri, kita punya masyarakat, kita punya kesedaran untuk membagi-bagi bantuan ini. Alhamdulillah sangat tinggi juga, terlebih utama lagi pada bulan Ramadan ini. Masyarakat kita ni mengetahui bahawa bersedekah di bulan Ramadan ini ganjarannya lebih lagi berlipat-lipat kali ganda lah. Sebab itu dah ramai yang bersedekah di bulan Ramadan ini kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tapi bukan juga
di bulan lain tidak ada, tapi ada tu ada. Tapi bulan Ramadan ni orang kita ni berlumba-lumba lah untuk memberi bantuan arah yang golongan-golongan yang memerlukan ini. Agama Islam sangat menggalakkan umatnya bersedekah dan menjadikannya sebagai budaya dan kebiasaan bagi membantu mereka yang dalam kesusahan dan yang sangat memerlukannya. Itulah derma yang kita kelaskan sebagai derma, kerana kita tidak tahu siapa yang menyumbang dalam jumlah sumbangan itu. Kita juga tidak tahu berapa pula sumbangannya. Umpama tangan kanan yang memberi, namun tangan kiri tidak mengetahui. Sumbangan itu walau sebesar manapun akan tetap dihitung sebagai satu kebaikan yang memberi kehidupan baru kepada orang yang menerimanya.